Kasus pencurian mobil Mitsubishi L300 kembali terjadi di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Kali ini menimpa Randy Wibowo, warga komplek Cila Angkasa Permai Blok B, Kecamatan Sukarami, Palembang. Randy Wibowo harus merelakan mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi BG9167NC yang terparkir di halaman rumahnya Kamis 19 Mei 2022 dini hari. Lenyapnya mobil yang dipakainya untuk mencari nafkah ini baru diketahuinya saat bangun tidur, dan betapa terkejutnya dia saat melihat mobil buatan tahun 2011 ternyata raib digondol kawanan maling. Aksi kawanan bandit ini terekam jelas dalam kamera CCTV milik warga. Dari kamera pengintai itu terlihat dua pelaku beraksi pada Kamis 19 Mei sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Kedua pelaku dalam melancarkan aksi menggunakan mobil pribadi berwarna merah.